kamu ya yang umpan jauh ke depan kali ini. Oh, hampir saja tadi bola kembali kosong oleh Witan. Masih Witan masuk ke dalam. Witan Sulaiman. Dan kita lihat Wesley Indonesia. Terus kali ya, pada yang menyebabkan sudah dilakukan kali ini Ken Jigori di sana bersiap. Dan bola bisa terlihat. Mas baik sekali. Egy juga ikut turun. Baik sekali intercept, tapi oh, bola mengarah, berbahaya, berbahaya, sayang sekali. Dan yang sudah bisa dimaksimalkan tadi oleh Ranjil, menjadi gol satu-satu kali ini, berhasil menyamakan kedudukan atas Indonesia. Kita lihat dalam tayangan ulang, ya, pertama ini dia, Rahmat. Dia bisa melakukan clear dengan baik, dan kemudian ada two pass yang masuk.